Selamat pagi Kakak Bunda Monster Lovers, ketemu lagi dengan Sarah Hawila Shop dari Bekasi. Kakak Bunda, aku bikinnya pagi nih Kakak Bunda ya. Tetap semangat buat Kakak Bunda, sehat selalu, bahagia selalu ya Kakak Bunda. Dan buat Kakak Bunda yang baru pertama kali ketemu YouTube channel Sarah Kakak Bunda, salam kenal, salam sayang Kakak Bunda ya. Sehat selalu buat kita semua, sukses buat kita semua, semangat, semangat, semangat. Kakak Bunda yuk yang belum subscribe, boleh dimainkan jempolnya dulu Kakak Bun ya. Yuk Kakak Bunda yuk diklik subscribe-nya, dinyalakan loncengnya, jangan lupa Kakak Bunda di bawah video ada gambar jempol saya, bantu diklik, bantu dibagikan untuk video ini atau di share, bantu di komen ya Kakak Bunda. Terima kasih sebelum dan sesudahnya Kakak Bunda ya. Kakak Bunda aku sayang, seperti biasa sarankan spilkan tas second ya. Mohon Kakak Bunda sebelum berorder ya, ikuti alurnya untuk video ini, jangan di skip, jangan dipercepat agar pada saat Kakak Bunda mau order tuh udah tahu kondisinya. Ya, sudah tahu pemakaiannya di mana, sudah tahu modelnya dan sudah tahu harganya ya, Kakak Bundaku sayang. Diikuti dengan baik Kakak Bunda, karena mohon maaf saya tidak bisa retur, tidak bisa dipulangkan, tidak bisa tukar-tukar Kakak Bunda ya. Oke, Kakak Bunda berarti kalau keep boleh disimpan, tapi siap transfer dulu ya Kakak Bun. Kita pengirimannya dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya satu rekening Kakak Bunda, rekeningnya atau BCA ya, atas nama Ernawati Manurum. Kakak Bunda izinkan saran untuk spill ya buat Kakak Bunda. Oke. Aku mau main murah dulu deh. Nih, yang murah tapi mantul. Nih, Kakak Bunda buat tas olahraga. Dia Villa, brandnya Villa ya. Kolaborasi dengan Kondura ya. Kondura ya. Kondura Kakak Bunda, Kondura Urban. Fabric Urban ya, nih. Ya, Kondura Villa ya Kakak Bunda, warnanya hijau, keren banget ya. Hijaunya tuh apa ya Kakak Bunda, kita cerah-cerah gitu ya, tapi nggak terlalu norak lah hijaunya ya. Nih seperti Kakak Bunda. Buat olahraga, buat Kakak Bunda misalnya mau bawa-bawaan ya, tuh ataupun buat kuliah boleh Kakak Bunda, karena nggak terlalu kelihatan di tas olahraga ya. Nih, dia seperti ya tas biasa gitu, bukan tas minggat ya. Oke. Ya, bahannya cakep banget, Kak. Fanfasnya masih keren banget nih. Fanfasnya masih keren banget ya. Untuk brandnya dia, brandnya Villa. Ya, Kak, Kakak Bunda. Nih, talpannya talpan bawaan. Nih, dia seperti ini, dia brandnya Villa di sini. Ya, Villa di sini. Oke, nih, aman, Kak, ya. Di sini ada kantong pakai krek-krek. Ya, pakai krek-krek. Kanan kirinya juga nih. Ya, samping kanannya di sini ada nggak pakai krek, di sini kosong. Oke. Nah, kita ke dalam dulu, dia double zipper. Ya, ini double zipper, Kak. Nih. Ya, sudah logo Villa di sini emboss, Kak. Ya, Villa. Ya, buka tutup ya. Oke. Nih, nih ya Bu, Bu, ini Pak, ini Kak ya, kok Bapak, nih Kak, nih pemakai yang gini, nanti kita lap aja Kak, ya, dia bukannya gimana-gimana kok, ya, nih, karena dia nih ya, bahannya karet, terus di sini, ada begininya, lengkap dengan tag ya, Villa ya, nih, tuh, Villa ya, tuh, tagnya ya, ya Kakak Bunda ya, nih, cakep ini, ya, tinggal dilap aja sayang, dilap ya, pemakaian wajar lah ini. Pemakaian wajar ya, di sini pun sudah emboss Villa ya Kakak Bunda ya. Kakak Bunda ya. Oh, Kakak Bunda ini apanya? Oh, ininya zipernya sudah YKK Kakak Bunda. Zipernya sudah YKK ya, Villanya ya, sudah YKK. Oke, saya lihat dulu ini. Ya, udah YKK ya Kakak Bunda. Kakak Bunda Villa, klunya Villa ya, Villa ya Kakak Bunda. Aku kasih di harga 100 nih, Villa ya Kakak Bun, cakep hijaunya Kakak Bunda, 145. 145 Kakak Bunda Villanya. Villa 145 ya, Villa. Villa 145 saya. Ya. 145.000 Villa Kakak Bunda. Villa 145. Villanya 145.000 nih, pakai begini cantik. Ya, nih. Oke. Nih. Tuh. Ya, Kakak Bunda.
145 ya kakak bunda saya. Nah ini tas tenteng cinta, tas tenteng ya kakak bunda nih, tas tenteng. Tidak pakai talpan ya sayang ya, tidak pakai talpan ya. Ada brandnya di sini, apa brandnya? Aduh tulisannya susah kak, tulisannya susah. Ini plat besi ya, bahannya dia nilon. Nih dia masih cantik kak, ya masih cantik ya kak. Nih sampingnya dia begini, ya, dan dia begini, ya, oke. Nih cantik ya kak. Nih dia ada ruangan seperti ini, di sini dia dalamnya bersih, oke. Nih, nih dia kayak apa ya? Apa Burberry ya? Nih motif ininya ya, oke. Berkancing di sini, berkaki. Kita ke di sini ada kancing lagi ya, kakak bunda. Ini ada, di sini ada, depan belakang ada kakak bunda, ya, depan belakang ada tuh, ya, oke, okay. Ini kakak bunda, ya sudah plat besi ya kakak bunda, ini bahannya nilon, dimik dengan kanvas ya sayang ya, pegangannya ke kanvas ya, ininya begini sayang, cantik ya, bermotif ya, nih, kakak bunda ya, nih. Nih kakak bunda nilon aku kasih 70. Nilon ya, klunya nilon 70.000 kakak bunda ya. Nilon 70.000 sayang. Nilon 70.000 ya cinta. Ya, kakak bunda nih aku ada les porsak. Les porsaknya made in USA ya. Warnanya biru, biru navy ya. Nih, bisa tenteng seperti ini kakak bunda ataupun di sling ya. Nih. Oke, okay. Seperti ini ya. Oke. Okay. Ada pengaturannya, seperti biasa Les Forza kepala zipernya sudah GKK. Dia made in USA kak, ini ada kuncinya tapi nggak ketemu ya. Nggak ketemu kakak bunda ya. Nih, di sini ada kantong. Ya, nih, di sini. Lihat dulu ya kak, Les Forza-nya tidak terlalu besar. Nih, tapi kalau kita pakai ini ya lumayan lah masuk ya. Nih kak. Oh. Ya, made in USA nih kakak bunda. Made in-nya USA ya. Nih. Ini made in USA. Ya. Sekelilingnya semua kantong kakak bunda, sekelilingnya kantong. Sekelilingnya kantong nih kakak bunda, sekelilingnya dia berkantong-kantong, dikelilingi oleh kantong. Ya, 1 2 3 4 5 sini ya. Oke. Okay. Sekelilingnya kantong. Oke. Okay. Ya, gini. Ya, itu kak, tag-nya made in USA, Kak. Made in USA, ya, kakak bunda. Ini ya, Sarah kasih Les Paul. Les Paul kakak bunda 145.000 aja. 145 Les Paul. Ya, Les Paul 145 di luar ongkir tentunya ya. Kakak bun, bulu-bulu cantik ya. Nih, buat nanti bawa oleh-oleh. Ya, kak ini kondisinya masih oke. Okay, ya, tag labelnya aja keinjek kakiku kak. Ya, kalau enggak tadi masih ada. Ya, dia tidak pakai zipper, tidak pakai kancing magnet. Tagnya luar dalam ada sayang. Urinnya bersih kak, gak usah diragukan lagi ya kakak bunda. Bulunya enggak ada yang ketombean. Enggak ada yang rontok atau pitakan ya kakak bunda. Nih, Sarah kasih harga berapa? Nih kakak bunda, 67.000. Bulu, 67.000 bulu. Bulu 67 kakak bunda ya. Kakak bunda aku ada A6 ya. A6, A7. Bukan Anang Krisdayanti ya kakak bunda. Anang Krisdayanti. Anang Ashanti, salah lagi aku ya. Diralat dulu kakak bunda. A6 ya, bukan ya. Bukan keluarga artis itu ya, bukan. Brandnya A6 ya. Brand Korea ya kakak bun, seperti biasa A6 ini bahannya nilon kakak bunda, dimix dengan kulit asli ya. Nih. Ya kakak bunda, nih. Kulit asli ya, ini kulit asli A6 terpat Delta Emos. Kakak bunda cuman ini dia nggak bisa sampai penuh ya. Nah dia agak, karena dia kejepit di sini, agak kecil di sininya ya. Gini, tapi nggak usah dipakai gini juga nggak apa-apa lah kakak bunda ya. Jangan taruh-taruh yang berharga aja di sini. Oke, nih. Ya, kah itu pemakaiannya sayang. Ininya yang lainnya masih aman. Di sini serut-serutnya tidak ada yang gimana-gimana, kanan kiri sampingnya juga. Ini di sini dia masih udah kulit asli ya kakak bunda, ini kulit asli. A6-nya tidak bisa dilepas untuk talinya ya kakak bunda, tapi sudah terembos-embos bisa di-adjust.
ya. Ruangannya cukup banyak, satu, dua, kanan kiri kantong kecil. Di sini ada kantong begini, tiga, ya, empat di sini pakai zipper, lima pakai begini, ya, enam ruang utama, ya, kakak bunda sayang, nih, oke, tuh, ya, A6 sayang, kakak bunda, A6, cantik kak, A6 ya. Kakak bunda, A6-nya aku kasih di harga 137.000. 137 kakak bunda A6 ya. Biasanya aku jual 145. Tapi karena ada gini, aku kasih 137. Ya. 137 ya, kakak bunda. Oke, kak. Kakak bunda, aku ada kipling. Ya, kipling tapi dia tote ya. Dia tote atau jinjing seperti ini kakak bunda. Ya. Dia masih aman loh, biasanya ini kipringnya masalah ya, tapi ini masih aman kakak bunda. Ya, dia warnanya seperti ini. Nih ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya kakak bunda. Bodatnya nggak ada, pergi ya cari makan sendiri. Ya, bodatnya nggak ada kakak bunda, dia pergi cari makan sendiri ya. Ini ya kakak bunda ya, perlu pencucian atau dan sebagainya. Kakak bunda ini ya, biasanya kan ancur-ancuran ya. Ini masih aman. Ya, kedua, dia ada tag-nya, ini bisa ditutup begini ya. Begini masih aman ya. Kipling, dia lengkap tag dalam. Ntar ya kak, aku coba begini. Dia gini nih, dia ditutup seperti ini. Nih. Jadi bentuknya kotak ya. Kalau kayak gini kan dia kayak ala-ala LC ya kakak bunda ya. LC ya, Elcong. Nih, ya. Ini nih. Nah, kakak bunda, ini ada ininya nih. Ininya kabur. Ya, tapi bisa di ini. Tarik itu. Nih, Kak Bunda. Ini made in-nya Vietnam ya. Ini made in-nya Vietnam. Made in ya ini Vietnam Kakak Bunda. Ini made in-nya Vietnam. Ya, Vietnam. Nih. Di sini made in-nya Viet Kipling made in Vietnam. Di sini ya. Nih, kode Kipling-nya di sini ada tuh, Kak. Nomor serinya. Ya, di belakang tuh. Oke, tag keluar ya. Made in-nya Vietnam kakak bunda ya, kakak bunda aku sayang, cinta Munza Lovers ya. Kak, ini aku kasih murah ya, aku kasih ini kakak bunda, tapi dia made in Vietnam dengan segala kondisi ya, dengan segala kondisinya ya. Kalau puringnya aman dia ya, bersih tuh ya kak nih. Oke, bodatnya nggak ada ya. Ini dia seperti ini ya. Oke, kak, ini aku kasih di harga 95 ya kakak bunda ya. Ini yang nggak ada kabur. Takap kakak gambar dari mana atau bikin gantungan kunci aja ya, gambar-gambar bodat mirip-miripin aja ya kakak bunda ya. Aku kasih 95.000 kakak bunda untuk tote kiplingnya made innya Vietnam. Oke, made innya Vietnam, memang tidak pakai itu ya, apa talpan ya, nggak ada cantolannya kakak bunda ya. Oke, kita lanjut sayang. Ini kakak bunda nih, aku ada motif-motif kayak gini, tapi bukan kulit ular ya sayangnya kakak bunda. Ini ada brandnya loh, ya. Dia plat besi. Ini dia bahannya apa ya? Aku bilangnya kayak seperti ini lah kak. Ini apa ya? Bukan kulit ya, bukan kulit kak. Ini kulitnya. Kalau yang ini kulit polyester, yang ini kulit apa ya? Aku bilang. Inilah kak, nih. Oke ya. Tapi bukan kulit ular ya kak. Ini hanya motif. Motifnya aja dia nggak bersisik kok sayangnya. Motifnya saja. Ini ada kantong sebelah sini, ya. Bisa dipakai dia seperti ini. Kalau kakak bunda mau bawa laptop, tapi pakai case-nya ya. Ini masuk kakak bunda. Ini masuk ya kakak bunda ya sayangnya. Nah, dia ada talpannya cinta. Ada talpannya. Talpannya ada kak. Nih, kita pakaikan dulu aja. Biar kelihatan cantiknya, kelihatan modelnya ya kakak bunda ya. Nih, kak. Ini kondisinya like new kak. Kondisinya like new. Cantik. Kalau kakak suka cari di lapak-lapak yang second, maunya yang like new, ya inilah salah satu pilihannya ya. Tapi dia agak gini tuh. Oke, nih kalau dipakai ininya bisa di adjust ya. Nih, kondisi tali masih aman karena dia memang polyester, bukan sinte ya kakak bunda ya. Nih, besinya aja cantik ya. Dia ditekuk gini sayang. Nih, tuh kakak bunda, seperti ini ya. Cantik nih, buat kerja, buat kuliah. Bawa laptop bisa, dijinjing bisa, disendang bisa, disandang ya. Disandang, bukan sandang pangan, sandang. Oke, nah.
Kalau mau dipendekin lagi masih ada 2 langkah. Kalau mau dipanjangin lagi dia masih ada 3 langkah. Ya kakak bundaku sayangnya. Kita lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya ya kak. Kita lihat dalamnya. Nah, dia ada brandnya ya kak. Ada brandnya. Oke. Lengkap dengan tag-nya. Made in Korea. Ih kak bagus kak. Made in Korea kak. Made in Korea sayang. Bagus. Ya pantesan dia bagus. Dari HW bahan tebal. Oke, Kak. Kak, ini aku kasih di harga 125.000. 125 Kak light new Kakak dengan kondisinya made in-nya Korea. Ya, HW-nya cantik, bahannya cantik, puringnya bersih Kakak Bunda 125 Kakak Bunda, ya. Kakak Bunda kalau beli tas 125 Kakak Bunda tahu sendiri ya. Ya, seimpor-impornya kalau dia impornya harga 125 dijual orang, bahannya tuh pasti beda, sayang. Bahannya pasti beda ya. Nah, bahannya pasti beda. Aku tuh enggak, beda lah. Beda ya. Baru kakak beli 125 bahannya enggak seperti ini. Ini kak, kisaran baru. Aku dulu kan jual penjual tas baru juga ya. Untuk impor langsung kak, untuk impor langsung. Tapi kawanku yang impor kak, aku yang ambil dari dia. Ya, aku tahu dia impor langsung. Karena memang dia, aku tahu gitu ya kakak bunda ya jalurnya. Oke, kakak bunda nih. Dia itu beda kak, yang dia jual bahkan 300 itu beda bahannya, nggak sebahan yang pegang-pegang ini ya. Aku kalau Sarah kalau bilang bagus bagus, kalau bilang enggak gitu ya, enggak mau gini juga ya. Perlucuan yes ya, tapi ya gimana ya kak nih, kalau aku bilang bagus bagus gitu kak ya. Nih 125 kakak bunda udah cantik ini pakai tas nanti buat lebaran saya, buat healing buat laptop, buat kuliah kalau kakak bunda masih aktif ngantor ya, tugas atau jadi guru masih cantik kakak bunda bawa dokumen dan sebagainya ya. 125 kakak bunda sayang, 125 ya. Oke, ini kakak bunda nih lagi ya, aku isi dulu ini kak, masih dipastikan juga ya, ala-ala Marhen kakak bunda, ini ala-ala Marhen, tebel banget kanvasnya, lihat nih kakak bunda, masih diplastikin nih, masih plastikin ya, bersih ya kak, bersih ala-ala Marhen, kanvasnya tebal sayang, masih diplastikin. Nah ini kakak bunda tuh ya, ala Marhen kak, ini tebal pakai kancing magnet aja ya, si Marhen kan jarang pakai sleting kak. Ini kantongnya, ini kantong ininya masih cantik ya kak, masih cantik ya kak ya. Nih, belum kulit asli kak, yes belum kak, nih bisa di adjust ya kak, masih baru ya, tersia-siakan nih kak, ala Marhen ya kakak bundaku sayang, ala Marhen nih kakak bunda, ala Marhen cakep lo kak, nih tuh ya, ala Marhen 95.000, ala Marhen 95 baru kakak sayang ya, ala Marhen 95.000 kak ya, di luar ongkir ya kak, sudah murah kantongnya, kanan kiri depan belakang loh, dua ya kakak bunda, kanvasnya tebel bersih ya, ininya pun masih cantik diplastikin kakak bunda. Mau kasih hadiah nanti buat lebaran THR-an boleh nih kakak bunda, harganya 95.000. kakak healing coba cari yang baru dengan kondisi dengan kanvas seperti ini, dapat gak 95? Ini aku kasih 95.000 lah, masih cakep, lengkap dengan talpan sayang, lengkap dengan talpan. Ayo kak, 95.000 masih baru ya. Ini dapatnya dari Bali ya begini. 95.000. Ya kak, kanvas tebal 95 sayang. Oke, nih kak aku ada lagi bentar. Ini kak kulbur. Ya, kulbur kulit cok kulbur ya. Motif kulbur. Motif kulbur ya kak, cakep ya coklatnya ya, coklatnya cantik ya kakak bunda ya. Pakai kancing magnet ya kakak bunda nih, ada kotak di sini ya, pakai kancing magnet cinta ya, kita isi dulu cinta ya. Pakai kancing magnet ya cinta ya. Nah,
Bibirnya masih aman ya kakak bun. Bibirnya masih aman. Nah, nih, ininya masih aman. Masih aman. Masih aman ya cinta. Nih kakak bunda. Cantik ini, cantik, cantik kali. Ya, ini kebanyakan. Terlalu gembung. Nih, kakak bunda. Cantik ya coklatnya, aku suka nih kakak bunda, warnanya coklat, coklat ya, coklat ya. Tote dia pakai, hanya pakai kancing magnet ya kakak bunda, hanya pakai kancing magnet ya. Untuk body dan handlenya dia masih aman nih kakak bunda tuh ya, cantik loh kak. Nih cantik ya kak, kulbur, kulbur nih kakak bunda, kulbur, cakep loh ya. Nih cantik kakak bun ya. Nih bibirnya masih aman kak, bibirnya. Nih kak, kulbur 125. Kulbur 125 kakak bunda. Kulburnya 125 ya kakak bunda, coklat cantik nih. Ya, kulbur 125 kakak bunda. Ya. Kakak bunda, aku ada tote nih, baru juga. Bahannya jangan takut yang lepek ya. Baru kak, aku ada dua, cuman yang satu ininya kak ya, ininya patah, kakak bunda harus ganti ya. Oke, dia pakai sleting kakak bunda, pakai sleting ya, pakai sleting. Pakai sleting ya kakak bun, nih pakai sleting. Dia besar nih kakak bunda, mau bawa oleh-oleh nanti ya kan, tau bobo juga ganti di jalan ya. Mungkin keluar kota ya, atau Sumatera ya. Jadi biar nggak ribet, ah buka-buka dari koper. Nah, bajunya taruh sini aja kakak bunda ya. Ini bisa dikecilin kakak bunda dengan cara dimasukin ke sini ya. Oke, nanti aku peragakan deh ya. Kak, ini cantik kali. Ininya masih baru, kakak bunda mau kasih oleh-oleh, mau kasih ini cantik ya. Ini bukan bahan sintetis ya kak, dia bahan kulit tebal. Apa aku bilang ya, kolester tebal lah aku bilang ya. Kak bunda masih cantik marhilong ya, masih cakep ya. Ininya pun masih cantik kak, patternnya nggak ada yang masalah di sini ya, masih cantik kak ya, masih cakep kakak bunda. Ih masih cantik kali kakak bunda ini. Iya benar, benar masih cantik kali ya. Nih ih kak, nih ambil kak ya, jangan sampai dilewatkan. Aku ada dua, cuman nanti satu kukurangin atau aku yang bikin ganti dulu gak apa-apa, yang penting kakak bersabar dulu ya, karena di sini dimasukin hari ini besok sore gitu ya, abangnya nggak bisa langsung ini ya. Nih kak, itu pun jauh kak, aku perbaiki. Nih gini kak, gini ya, cakep loh kak. Ini mau kasih THR, mau kasih hadiah nanti kakak bunda. Kakak bunda nggak malu-maluin ya kakak bunda ya. Nih nih kak, kalau baru kakak mana dapat kak, ini 200 kak. Dari bahannya kakak pegang bahannya deh, pegang dulu bahannya ya. Ya kak, ini cakep banget. Nih dia bisa dikecilin begini kakak bunda. Bentar ya. Nih kakak bunda, aku kasih tahu cara ngecilinnya kayak mana nih Sarah. Nih, tar. Tapi dia harus dibuka kakak bunda ya. Jangan pakai sletingnya, sletingnya harus dilepas. Nih aku kasih tahu peragain ya. Nih kita harus tahu peragakan produk kita. Hei, produk. Ya. Nih gini kakak bunda ya. Gini 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 gini. Jalan bu. Nih. Ini pintu satu. Nih ya. Nih gini kak. Gini gini. Jadi agak kecil dia gini. Oh. Ya disantulkan di sini ya kakak bunda. Tapi dia nanti jangan dijiperin. Atau nggak tahu kalau dijiperin bisa ya. Ginilah modelnya. Kurang lebih begini ya kakak bunda saya. Tapi kalau aku sukanya atau kalau tote dilebarin aja ya kakak bunda ya. Lebih cantiknya dilebarin. Ya kakak bunda aku sayang. Disleting ya. Biar aman ya. Oke kakak bunda, ini aku kasih 145 ya kakak bunda ya. Baru. Baru 145 kakak bunda. Ya baru 145 di luar ongkir. Ya 145. Kalau kakak bunda aku ada dua. Ini ada dua nih kakak bunda. Karena ada dua kakak bunda. Kalau kakak bunda mau bersabar, nanti aku gantiin. Tapi kalau
kakak bunda mau ganti sendiri monggo ya, nanti aku kasih 1125 nih, cakep banget ya, baru sama-sama baru ya. Tapi bu ya, nih tuh ya, tuh kakak bunda ini cakep ya, pakai zipper ya, semuanya masih ada kakak bunda, cuman itu doang ya. Nih kak, paling nanti aku kasih kakak di 145 juga, tapi kalau kakak mau bikin sendiri 130 ya, Sarah kasih ya 130 kakak bunda ya, 130. Oke, 130 kakak bunda. Aku kasih 130, kakak bunda ganti sendiri ya. Kalau sama Sarah 145. 145 ya, sama ya kalau Sarah yang gantiin. Gitu ya kakak bunda. Nih. Dua taupannya ada sayang. Lengkapnya ada dua nih. Kalau mau kasih hadiah. Mumpung ada, ya kakak bunda ambil buat oleh-oleh, buat THR-an. Aduh, kakak bunda bahannya tuh cakep. Cakep sayang, cakep. Nah, kakak bunda, aku mau promo ya. Ini promonya cuma satu paket. Ya, kakak bunda jangan banyak-banyak, nanti aku tidak ada profit. Anggap aja ini kakak bunda aku kasih apa ya, giveaway ya. Giveaway dalam arti tapi kakak bunda tebus murah lah, gitu ya. Kakak bunda nih ya, ini tahulah ya, Dior untuk cowok, cewek bisa pakai. Dia wanginya tidak terlalu tajam. Ya seperti biasa ini apa namanya aku juga lupa nih. Nih apa nih ya? Oh, bakarat merah. Bakarat merah ini Dior. Dan di sini Kak, ini plastiknya tapi belum dipakai ya. Ini dari Dolce Gabbana di NG kakak bunda. Ini 100 mili, yang ini 70 mili ya kakak bunda. Semua kualitasnya kualitas impor, kualitasnya kualitas impor sayang ya. Kakak bunda dapat 3 ini dengan cukup bayarkan kakak bunda 275.000. 275. 275.000 kakak bunda ya. 275.000 kakak bunda ya. 275 ya kakak bunda, 275. 275.000 kakak bunda. Ini 140 kalau aku jual kah? 140 udah 280 kakak bunda. Ini berapa kakak bunda? 100. Paling murah aku jual 100 nih. Ya, 100 apa 90. Udah berapa? 300 sekian ya kan? Nih, kakak bunda cukup bayarkan 3 buat oleh-oleh kasih untuk THR-an ya. 275.000 dapat 3. Kualitasnya kualitas impor kakak bunda. Kualitasnya kualitas impor. Oke. Okay? Ya kakak bunda ya, 275. Dapat 3 piece. 275 kakak bunda dapat 3 piece dengan yang best seller ya. Wanginya tuh apa? Angin. Bagus, tidak tajam. Oke, aku agak susah. Kakak bunda ini produk dari Thailand ya, tofu ya. Kakak bunda yang biasa ke tofu ya, atau yang pernah ke tofu. Aku belum pernah kakak bunda, aku hanya just tip aja. Oke, kakak bunda. Nih, aku ada erbutin soup ya untuk wajah, untuk badan boleh. Dia bisa mencerahkan saya ya. Dan ini untuk ketiak ya, ketiak itu kalau kita hitam dioleskan aja dia 18 gram apa 25 gram ini ya, ntar aku lihat dulu. Oh, 20 gram kakak bunda, 20 gram ya. Dia bentuknya krim ya, dioleskan saya kakak bunda ya. Tapi tidak ada yang instan ya kakak bunda, di selangkangan boleh ya. Nih kakak bunda, tidak ada yang instan ya. Tapi kakak bunda, ini kemarin aku jual berapa, 165 apa 165 ya kakak bunda, 135. Kakak bunda, aku paketkan dua ini ya. 20 gram kakak bunda, ini salah satu semua best seller ya di tofu. Ya, tofu Thailand sana kakak bunda ya. Ini ori dari sana kakak bunda, bukan kaleng-kaleng atau palsu-palsu-aspalan ya. Semuanya akan terbukti kalau konsisten ya. Rutin ya kakak bunda, tidak ada yang instan ya. Kalau yang instan itu tidak akan menghasilkan yang baik ya kakak bunda. Mie instan aja harus direbus kakak bunda, udah judulnya mie instan ya. Nanti kakak bunda pakainya ini yang rutin. Oke, okay? Kakak bunda, ini kemarin aku salah, kalau nggak salah aku jual 55 ini ya. Ini 135 atau seberapa kakak bunda, cukup bayarkan dua ini ya. Bayarkan dua ini kakak bunda, 135. 135 kakak bunda bayarkan. Nih, dapat dua pasang nih. 135, ayo ambil kakak bunda. Kakak bunda beli di toko, di shop online, nggak dapat. Ini pasti 135 paling murah, 165 paling ininya. Ya, kakak bunda ini berapa? Oke, kakak bunda, ini aja kalau nggak salah orang jual 55.000 nih. Yang sudah dari sana langsung yang bawa. Nih kakak bunda. Nih kakak bunda, ini satu paket ya. Jangan keseringan, nanti Sarah tidak ada profit. Anggap ya 135 ambil kakak bunda. Ini ambil 135
Yang ini 275. Ayo, buat THR-an. Kasih kakak bunda, berbagi kita aja. Sayang, nih, berbagi. Oke? Nih, 275 kakak bunda. Udah murah dong, di luar ongkir ya. Jangan tetap free ongkir lagi. Ya? Oke, kakak bunda. Kakak bunda, gitu ya video dari Sarah. Kakak bunda, nanti coba komen di bawah. Sarah nanti mungkin ke depannya akan mainkan just tip. Tapi kita ambil yang di Jakarta dulu ya kakak bunda, untuk brand-brand ya, seperti sepatu sekolah kakak bunda ya, mungkin nanti yang waktu dekat sepatu sekolah kayak gini nih kakak bunda ya, bentar. Ini kakak bunda, ini original ya, dari Diodora. Ini untuk anakku kakak bundaku beli ya. Nih kakak bunda, ini bisa di harganya kan 900 ya kakak bunda, 900 ya. Ini paling kalau nanti just tip nanti aku kasih tahu ongkir just tipnya. Nanti Sarah mau bikin grup WA. Jadi nanti pada saat nanti nih ada yang mau, tapi harus transfer dulu baru aku ambil barangnya. Ya, just tipnya nanti aku kasih tahu. Gimana? Setuju gak? Kalau setuju, Sarah buat grup WA-nya, kakak bunda komen di bawah video ini. Kayak gini aja kakak bunda, lumayan loh diskonnya. Diskonnya lumayan kakak bunda. Dari harga 900 atau berapa ya ini ya? Murah ya. Kalau kita belinya kan pusing kepala ya. Nanti aku akan cari produk-produk yang waktu dekat. Ini adalah sepatu sekolah ya kakak bunda. Kakak bunda ya, nih kakak bunda, kalau beli kakak bunda beli sepatu second, aku udah pernah kakak bunda, nggak enak. Kayak Skechers, Sarah beli, kita orang tuh pada jual 2,5 sampai berapa, mending beli baru kakak bunda, beneran. Aku beli sampai dapat dari 1,5 itu bisa sampai cuma 500-an nih kakak bunda, tapi kan baru, nggak ada yang gimana-gimana, masih enak nyaman dipakai ya, masih grass gitu kan kakak bunda ya. Nah, just tipnya nanti Sarah infokan. Kalau kakak bunda tertarik ya, aku akan buat nanti aku akan fotokan di grup gitu. Tapi harus siap TF karena pasti kalau barang sale itu berebutan ya. Nanti untuk ongkirnya belakang aja. Yang penting aku ambil barangnya dulu gitu. Tapi kakak bunda transfer gitu ya. Jangan takut ya kakak bunda. Aku pasti kirim ya, nanti pasti adalah asistenku yang gitu kakak bunda ya. Oke kakak bunda, terima kasih ya kakak bunda. Jika ada salah kata mohon dimaafkan kakak bunda. Sehat selalu buat kakak bundaku dimanapun berada. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetapi doa yang terbaik dari Sarah buat kakak bunda semua, seperti kakak bunda memberikan support buat Sarah. Terima kasih kakak bunda. Love Sarah Ngeo. Bye bye.